memfasilitasi dia. Mengenai penurunan, itu adalah grup teater tidak mampu untuk menyuguhkan tontonan sesuai yang diharapkan oleh para penonton anak-anak muda. Musikal itu lebih cocok untuk anak-anak generasi sekarang, generasi yang disebut generasi milenial. Itu pun musik-musik, jangan musik klasik, tetapi betul-betul musik pop yang sesuai dengan selera atau cita rasa anak-anak sekarang. Dari segi apa sih, Pak? Yang perlu diubah, satu, dari segi naskah, segi jalan cerita. Jangan mementaskan naskah-naskah lama. Kalau toh mementaskan naskah lama, itu harus diadaptasi, disesuaikan dengan selera anak muda sekarang. Berikutnya adalah, jangan terlalu lama, seperti saya bilang tadi, ada unsur komedinya, dan, nah ini, ditambah dengan unsur musikal. Anak-anak sekarang senang betul itu. Itu yang terjadi. Saya berharap bahwa ini akan menjadi proses panjang supaya grup-grup teater itu melakukan latihan serius untuk beradaptasi dengan selera teater sekarang.